Sedekah adalah salah satu daripada bukti kecintaan, kefahaman kita terhadap ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada mereka yang membelanjakan sebahagian hartanya ke jalan Allah. Kita sebagai umat Islam yang telah berkejaya, yang mempunyai sedikit sebanyak pendapatan hasil daripada kerja dan segala sumber pendapatan, marilah sama-sama kita bersedekah. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan dalam Al-Quran. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabila min kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yang bermaksud bandingan mereka yang membelanjakan hartanya di jalan Allah seolah-olah dia menanam satu biji benih yang mana setiap biji benih ini lahir padanya 7 cabang, 7 kelopak. Setiap kelopak Allah berikan 100 kebaikan. Bermakna orang yang membelanjakan harta di jalan Allah, Allah gandakan kebaikan yang diberikannya itu dengan 700 kebaikan. Ini yang perlu kita faham, bahawa bersedekah, berinfak, berwakaf itu adalah salah satu daripada cara untuk kita menuai saham kita di akhirat. Oleh demikian, marilah kita sama-sama memperbanyakkan sedekah. Kerana sedekah itu dituntut oleh agama dan ia akan memberikan kebaikan untuk kita sama ada di dunia maupun di akhirat. Orang yang mungkin dalam keadaan sukar dalam kehidupannya, kesepitan keuangannya, banyak hutang-hutang yang mungkin membelenggunya, maka memperbanyakkan sedekah adalah jalan untuk dia mendapat kesenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau difikir logik, macam mana Allah boleh memberikan kita menjadi orang yang senang? Kita ada duit banyak itu, kita nak sedekah banyak itu. Sebab itulah formula yang Islam ajar, lagi susah kita, lagi banyak kita sedekah. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kita jalan kesenangan. Kadang-kadang kita bila kita kaya, kita lupa diri. Kita lupa nak berinfak, kita lupa nak bersedekah. Apabila datang kesusahan, barulah kita rasa menyesal diri. Kita mengatakan pada diri kita, Allah, kalau dululah aku kaya, aku boleh sedekah banyak-banyak. Jadi, jangan tunggu nak susah, baru kita nak belajar sedekah. Tengah kita ada duit, maka kita hulurkan sedekah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerimanya sebagai salah satu daripada infak untuk kehidupan kita dan juga ahli keluarga kita. Kita boleh sedekah untuk diri kita, ibu bapa kita, para arwah yang telah meninggal dunia. Banyak cara untuk kita bersedekah. Sama ada kita memberikan sumbangan di masjid-masjid. Hari ini semua masjid kadang-kadang ada QR code apa semua. Tinggal ambil handphone scan, sumbanglah RM10. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan kita ganjaran atas RM10 yang kita sumbangkan itu. Mungkin ada juga rumah anak yatim, tahfiz-tahfiz yang memerlukan sumbangan. Kita tak semestinya kena menyumbang RM1,000, RM100,000 tak perlu. Kadang-kadang RM10 pun boleh. Tetapi kena istiqamah. Cuba kita belajar untuk istiqamah dalam menyumbang. Mudah-mudahan dengan sumbangan sedekah kita itu, Allah akan nilainya dan memberatkan timbangan mizan kita di akhirat kelak. Wallahu alam.